Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya. Nah itu dia, di atas ada kren kapasitas 55 ton, operatornya Bang Jabarul dari Lampung. Nanti kita ke sana untuk interview dia. Nah kita lihat dulu pemandangan yang sedikit indah ini, persawahan seperti di kampung. Indah bukan? Nah ini dia kren yang saya operasikan, yang hijau. Nah yang di atas itu krennya Bang Jabarul. Nanti kita tanya operatornya apa-apa aja fungsi handle yang ada di dalam kabinnya dan cara pengoperasiannya seperti apa. Beliau masih kerja jadi belum bisa diganggu. Nah itu dia, udah mau selesai. Kita dari tadi udah menunggu dia. Nanti kita tanya-tanya seperti interview begitu. Jangan lupa teman-teman di like, subscribe, bagikan agar channel ini terus berkembang gratis. Nah kerennya sedang traveling ya. Kenapa dia mundur travelingnya? Karena melihat kondisi jalan, kondisi treknya ini memang menanjak. Jadi kalau counter wheel itu diputar ke arah yang rendah, maka treknya akan sulit berjalan, lebih berat tarikannya. Jadi oleh karena itu treknya dikasih ke arah yang tinggi, dan untungnya bebannya kan gak sebegitu berat, diarahkan ke arah yang rendah, jadi menanjak dia. Nah itu dia jalan trailernya. Kita tunggu sampai dia berhenti, baru kita datangi dia, kita tanya-tanya supaya kita tahu ya. Buat yang belum tahu dan yang sudah tahu, ya syukur alhamdulillah sudah tahu. Nah, nanti kita tanya-tanya. Oke, ini dia keren Sani SCC 550E kapasitas 55 ton. Itu ada operatornya, kita tanya-tanya. Kita akan tanya-tanya ini abang ini. Tutorial cara-cara pengoperasian Sani SCC 550E kapasitas 55 ton. Kita mulai dari rem aja ya. Oke, dari ini yang ada di kaki. Rem, ini rem tripol. Rem tripol ya. Ini handle jalan. Ini handle track ya. Oke. Ini gas kaki. Gas yang sebelah kanan kaki ya. Oke, gas kaki. Ini handle ini lampu, tombol-tombol lampu ya, wiper. Lampu, wiper. Juga. Sama di sebelah sini, sebelah kiri. Ini handle swing. Swing yang kecil. Sama ya, engkel ya, blok kecil. Oke. Ini lock. Ini lock kunci. Sebelah kiri ya, lock kunci drum untuk bom, blok besar dan blok kecil ya. Ya. Ini AC. AC, radio. Oke. Ini handle bom sebelah kanan, bom sama blok besar ya. Ini gas tangan ya. Stop engine, emergency. Lampu yang atas. Lampu. Ini rilis. Ini lebarin track. Buka tutup ini track. Rilis juga ya. Ini kura-kura. Kura-kura. Dua pripor. Oke. Oke, start. Kita on kan. Kontak posisi on, tunggu sampai siap. Loading dia sampai komputernya nyala baru bisa di start ya. PTO, ya. Oh, yang kiri bang ya.
lock kecil up. Ini lock buka tutup, sebelah kiri lock buka tutup. Heeh. Uh-huh. Sebelah kanan lock pencet, pencet terus. Oh, lock ditahan ya. Iya. Begitu dilepas langsung ini ya. Oke. Iya. Kanan, handle kanan. Ini ada boom, fiksi dulu. Kiri boom. Ini bom ya, bom up ya, bom down, kanan, oke, ke depan, ada yang bom main blok area, up ya, atau ke belakang up. Ripple berhubung ripple tidak bisa. Oh ripple yang nggak bisa ya? Oke. Bahaya kalau dipakai lagi rusak ya. Berarti cuma itu aja bang ya? Tinggal swing, namun harus ditahan locknya ya. Untuk saat ini STC 55 ton, ini dia operatornya dari Lampung. Di lokasi proyek KCIC ya, KCIC pada larang. Gak bisa disetting ini bang komputer ya? Untuk gak bisa, karena pakai sandi. Yo. Sandi hanya mekanik. Berarti kalau nambah panjang bom harus ada mekanik dong ya. Di sini ya. Ya. Sama rapingannya ya. Harus ada mekanik dikasih sandi ya. Oke. Terima kasih bang ya. Semoga bermanfaat ini buat teman-teman ya. Iya. Closing siap. Safety first. Utamakan keselamatan dalam bekerja.